Kembali dengan aku Lemon MC guys. Halo guys. Jadi hari ini kita bakal mereview sebuah mod bernama Demon Slayer atau Katana. Ya, mohon maaf aku jarang upload sudah ya. Aku tahu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Gak usah ya. Gimana? Oke. Di sini kalau kalian mau dapetin semua bahan-bahannya ya pasti ada di sini ya, di kayak arca gitu, kalian ke bawah aja terus kalian mentokin ke bawah terus sampai mentok ya, dan kalian bakalan mendapatkan item-itemnya guys. Nih tuh di bawah ya, baju-baju udah ada, pedang-pedangnya juga ada. Oke. Aku bakalan nge-review jangan dalam muka ya, soalnya nggak terlalu bagus-bagus banget kalau dalam muka. Nah nge-review jadi gini aja ya. Oke, dari yang pertama di sini kita ambil ini dulu dah ya, kita dari yang paling atas. Oke, nama katanya Tinchin Blade. Oke, begini ya, kita coba dulu kekuatan pertama. Oke, kekuatan pertama itu kayak lurus gitu ya, dia kayak lurus itu. Yang kedua kok dia kayak selang-seling gitu guys, ada ini dia ke bawah gitu, ada beasting. Oke. Ini cuma biasa. Oh cuma sedikit guys yang ini, nggak terlalu banyak. Oke. Coba kita ambil lagi pedang yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya ya, yang berikutnya ini apa ya? Oh yang berikutnya ini listrik guys, kekuatan listrik. Kita coba taruh dia. Oh ya udah ada. Oke, langsung aja kita kasih kekuatan. Mati guys. Kita coba yang berikutnya. Kalau kalian mau dapetin item yang tadi ini yang kayak gini nih, itu kalian dapetnya di telur ya, di telur. Kalian ke paling bawah tuh ada ya, sebelah Ravenger masih kayak biasa. Kita coba ya yang berikutnya. Gak kena. Terus ini apa? Wow, tapi gak kena. Mati guys. Gak mati, mana kena si embe. Oke, ada yang begini. Ini apa nih? Di belakang sih guys. Oke, cuma segitu doang. Oke, kita langsung aja yang ke berikutnya. Oke, di sini ada baju, tapi nggak ada pedangnya guys. Nggak tahu kenapa ya. Gak apa-apa. Terus yang berikutnya di sini ada apa nih? Oke, kita coba yang kekuatan pertama. Warna naga ya gitu guys. Senjatanya itu bulat-bulat gitu-gitu. Aneh emang. Terus ini ada naga, terus apa lagi? Lah, cuman sedikit ya. Yang punya dia ini. Oke, mari kita yang selanjutnya. Aku nggak tahu tentang ini sih, nggak terlalu tahu banget ya. Oke, yang pertama di sini ada api gitu kekuatannya. Woi, naga tuh yang tadi tuh, kalau kalian lihat. Woi kena. Oke, cuma begini ya. Nah, oke. Ntar aku bakal kasih tahu ya cara memakainya pedang ini itu bagaimana. Ntar di akhir video. Cara itu nih ya. Terus di sini ada apa lagi? Wow, ini keren nih guys. Tapi ya cuma gini doang, aneh emang. Coba yang ke berikutnya. Ini gak berhenti. Yang berikutnya apa tuh? Cuman kayak serangan gitu. Woi, apa tuh tadi? Nah, cuman dikit guys. Oke, kita langsung aja yang ke berikutnya. Oke. Yang berikutnya di sini ada kayak bunga-bunga gitu. Kita kenain ke dia ya.
Mati. Oke, begini kok katanya ya. Kayak bunga-bunga gitu. Ya, bunga-bunga. Ya, cuman sedikit juga, nggak tahu banyak-banyak. Dan aku akan kasih tahu ke kalian cara memakai katana ini. Oke, katana ini caranya kalau kalian mau ganti ultinya atau kekuatannya kalian jongkok. Dan kalau mau memakainya kalian tekan layar. Ya, tuh ada banyak kan? Tuh ada banyak. So, ya. Yeah. Untuk video hari ini sekian dulu dari aku, oke? Jangan lupa like, subscribe, oke? Dan see you day, bye-bye. Bye-bye.